Hello guys, selamat kembali ke channel saya TV636. Hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian tentang kolam ternakan ikan talapia saya. Seperti yang sahabat-sahabat dapat lihat, air kolam ternakan saya hari ini jernih ya. Air ini tidak saya tukar selama 2 minggu sudah. Dan kalau dapat dilihat di video sebelum ini, di video yang saya upload sebelum ini, air di dalam kolam ternakan ini keruh sebelum ini ya. Dan hari ini, selepas 2 hari penggunaan item ini, air kolam ternakan saya telah pun menjadi jernih seperti hari inilah. So, item yang saya ingin kongsikan adalah ini dia, lampu UV ini saya beli di pet shop di Beaufort Sabah, 7 watt. Dia ada 5 watt, 7 watt dan 11 watt saya rasa, dan ini adalah yang 7 watt lah. Di sini harga dia saya beli RM44. Mungkin di Semenanjung Malaysia, di tempat sahabat-sahabat, mungkin lebih murah. Di sini Sabah memang lebih mahal lah. Sahabat-sahabat boleh tengok juga di Shopee, lebih murah lagi di Shopee. Dan ini adalah hasil penggunaan UV light selepas 2 hari penggunaan ya. Selepas 2 hari penggunaan, air kolam ternakan saya menjadi jernih. Okay. Dapat lihat di dasar ya guys. Di dasar. Sebelum ini keruh ya. Sahabat-sahabat boleh rujuk di video sebelum ini yang saya upload. Dan lampu UV ini saya letakkan di dalam filter. Ini dia, dapat sahabat-sahabat tengok dalam filter ini memang kotor. Sebelum ini saya tidak cuci langsung tangki filter ini. Boleh nampak di dalam filter kotor ya sahabat-sahabat, kotor. Saya tidak cuci tangki filter ini. Saya terus letak lampu UV ini di dalam tangki filter. Dan ini adalah lampu UV itu. Dan selepas 2 hari penggunaan lampu UV, hasilnya adalah seperti ini ya sahabat-sahabat. Seperti ini. Selepas 2 hari. So, ini membuktikan penggunaan lampu UV di dalam kolam ternakan kita memang betul-betul memberi kesan yang positif lah, memang menjernihkan air kolam ya. Dan ini adalah bukti dia. Sekarang jam 5 petang, sesi makan petang ya sahabat-sahabat. Sesi makan petang ikan-ikan telapia saya. Memang betul-betul jernih ya sahabat. Air kolam ini 2 minggu belum lagi saya tukar, belum lagi saya bersihkan. Dan dapat lihat di video sebelum ini, airnya keruh. Dan hari ini, selepas 2 hari penggunaan lampu UV, airnya menjadi jernih ya sahabat-sahabat. Air menjadi jernih. Oke, setakat ini perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat.
dan sahabat-sahabat boleh mendapatkan lampu UV seperti saya untuk menjernihkan kolam ternakan anda. Semoga berjumpa lagi dan bye.